Alright, seterusnya kita ada sedikit berita mengenai juara Gegar Berganza. Mm-hmm. Aisyah telah selamat menjalani pembedahan pintasan gastrik di sebuah hospital baru-baru ini. Yes, dan sebenarnya Aisyah memilih untuk menjalani pembedahan tersebut bagi mengatasi masalah kesihatan dia yang berpunca dari masalah berat badan. Alright, apa-apa pun kami di H Live mendoakan speedy recovery ke Aisyah. Yes. Assalamualaikum. Kak Aisyah, apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah, dah sihat. Nampak sekarang lebih orang kata bertenaga dan cergas lah. So mungkin boleh kongsi dengan penonton Hijlas. Okey, kita tahu semua orang tahu yang akak ada menjalani pembedahan terbaru dan mungkin lebih membantu daripada orang kata sakit lutut dah kurang sangat lah kan. So mungkin perkongsian sikit. Pembedahan tu ialah sebenarnya untuk mengecilkan perut dan juga masalah gastrik saya. Masa saya lalui bariatric surgery tu, dia membantu mengecilkan perut supaya kita ada had intake makanan kita lah. Selepas pembedahan tersebut, mungkinlah perkara yang paling improve atau sinar baru yang paling penting untuk Kak Aisyah ialah? Yang paling saya seronok ialah kaki saya lah. Kalau orang tanya pun mana sakit tak untuk buat operation tu, dia kata lagi saya rasa kaki saya lagi sakit daripada operation. Daripada segi pernafasan juga membantu. Saya rasa bila tak kurang excess weight tu, saya punya apa ni breathing lebih senang untuk menyanyi, insyaallah. Dalam 2 bulan saya turun dalam 15 kg. Bila dah kembali dalam industri seni secara aktif, so peminat pun mesti menunggu-nunggu buah tangan terbaru daripada Kak Aisyah. So mungkin ada perkongsian tak? Saya target untuk release single baru selepas semua raya. Bila raya semua. Jadi insyaAllah dalam bulan puasa ni kita juga akan record single terbaru. Kerana saya dah dapat dah demo single baru tu. Lagu juga ditulis oleh bekas peserta GV yang partner Hazami juga. Jadi saya pun seronok dapat bekerja dengan beliau. Dan insyaAllah selepas raya nanti. Boleh kongsi tak sikit mengenai single tersebut? Macam mana genrenya ataupun lagu mengenai apa? Single tu berjudul Malar. Tapi dia menceritakan tentang something yang evergreen. Evergreen mengikut diri saya jugalah. Seorang yang dah lama dalam industri. Ceritakan bagaimana kita cuba menjadikan satu-satu passion dan cinta kita itu sebagai satu benda yang evergreen, yang malar.